Yang juga jadi sorotan, saudara, seusai pemerintah memberlakukan PPKM darurat, sejumlah apotek di Kota Bandung, Jawa Barat menyebut vitamin dan obat pereda demam jenis paracetamol paling banyak dicari masyarakat dan membuat stoknya menipis. Salah satunya di apotek di Ujung Berung, Kota Bandung. Pihak apotek menyebut vitamin, pereda demam, obat flu dan batuk menjadi jenis obat-obatan yang selalu dicari masyarakat. Banyaknya permintaan jenis obat tersebut membuat stok menipis dari tingkat distributor. Mengantisipasi hal ini terus terjadi, pihak apotek mengaku membatasi jumlah pembelian vitamin bagi pembeli. Banyak yang kosong tuh, soalnya dari distributornya juga kayaknya memang lagi banyak permintaan, terus mereka juga kayaknya stoknya emang lagi kosong juga, jadi pengiriman ke sini tuh ada yang terlambat, ada yang emang kosong dari sananya. Yang paling banyak kosong apa itu? Paling banyak permintaan tuh vitamin, obat demam, sama batuk kering biasanya. Kalau gitu musim kayak gini mah.